Sahabat YouTube dan Dusana-Dusana, kali ini kita berada di arah utara pusat kota Pariaman. Kawasan ini terletak di Simpang Apa, merupakan sebuah kawasan persimpangan jalan dengan empat jalur. Yang pertama jalur Simpang Apa Lapai yang merupakan jalan bypass, kemudian Simpang Apa menuju Menareh dan seterusnya ke Lubuk Basuang. Persilangannya adalah Simpang Apa menuju Padang Alai dan Simpang Apa menuju pusat kota Pariaman. Dan inilah salah satu kawasan yang merupakan oase di tengah kota di sekitar kawasan Simpang Apa. Sahabat YouTube dan Dusana-Dusana, jika kita berada pada waktu yang tepat, pada saat pagi ataupun sore, dalam keadaan cuaca yang cerah, pada saat persawahan lagi menghijau, ini adalah merupakan view bagi para pelintas jalan raya Padang Lubuk Basuang ataupun para penumpang kereta api dari stasiun Pariaman menuju Nareh ataupun sebaliknya. Para sahabat YouTube dan Dusana-Dusana, kita masih beruntung pada saat ini lahan persawahan yang ada di sekitar kawasan Simpang Apa ini masih belum beralih fungsi. Walaupun terkesan ada tanda-tanda peralihan itu akan terjadi, tapi alhamdulillah sampai hari ini sawah-sawah milik masyarakat ini masih tetap ditanami dengan padi dari musim ke musim. Kita beruntung pada saat saya mengambil gambar ini, alhamdulillah persawahan ini masih ditanami padi. Dan pada sisi selatan ini, padinya sudah menghijau ke tingkat berbuah. Kemudian ada yang sudah masak. Sementara di seberang jalan ini masih menunggu ditanami. Sahabat YouTube dan Dusana-Dusana, pada waktu siang, arus kendaraan hampir tidak pernah putus-putus, sahabat YouTube dan Dusana-Dusana, walaupun tidak ramai. Jalan yang mulus telah mampu memberi perhubungan antar daerah, terutama perhubungan Pariaman menuju Lubuk Basuang. Dan ini jalan merupakan perhubungan dari Padang menuju ke Lubuk Basuang, seterusnya ke Pasaman Barat. Yang terlihat bergonjong itu, para sahabat YouTube dan Dusana-Dusana, adalah kantor desa Apa. Jika kita menoleh ke kanan kamera ini, di balik kerimbunan itu terdapat penangkaran penyu atau konservasi penyu yang terletak di Pantai Ampalu. Jadi di balik sana terdapat kawasan pantai dari Samudra Hindia yang berada di sisi kota Pariaman.
pada saat padi sedang subur di dalam areal persawahan ini, para sahabat YouTube dan dusana-dusana, bagi penyuka alam persawahan, tentu saja pasti tertarik untuk berhenti, apalagi memiliki hobi untuk memotret atau memvideokan. Ini salah satu spot yang cantik para sahabat YouTube dan dusana-dusana.